Wah, ada orang tenggelam. Oke, gue bakal bikin perahu agar dia naik ke atas ya guys ya, karena gambaranku bakal terbang ke atas. Yes, jadi dia bisa bernapas sekarang walaupun bakal terjatuh lagi. Angin kencang, apa yang harus kita lakukan? Ya, menikmatinya nggak sih guys? Coba kita lihat. Lah, mati dong orangnya kalau menikmati angin. Ya, oke, gue bakal bikin seperti ini untuk melindungi dari angin kencang. Nice, anginnya nggak bisa nabrak. Oke, caraku untuk menyelamatkan orang ini aku bakal bikin seperti ini. Nah, garisku nggak bisa didorong sama gergaji itu, guys. Hahaha. Oke, kita harus bantu samurai ini untuk memotong sebuah semangka besar ini, guys. Aku bakal dorong dia ya, guys ya, biar dia terjatuh dan memotong semangkanya. Seret. Langsung kebagi 4, guys. The real seorang ninja ya. Kali ini disuruh kasih makan paus nih, guys. Oke, aku bakal bikin seperti ini aja. Semoga makanannya jatuh ke mulut. Ya, masuk cuma 2 doang. Oke, kalau gitu gue bakal bikin gini aja. Nah, harusnya bisa sih makanan jatuh ke mulut sang paus. Nah, lebih dari 5 tuh. Oh, kalau dia sudah makan 5, langsung turun dia, guys. Siapa yang bakal memenangkan permainan? Oke, kalau aku dukung merah gimana nih? Kita dorong dia, guys. Coba, guys. Ayo, pukul dia merah. Ja! Yes. Coba kalau kita dorong biru gimana? Menang juga kah? Coba kita lihat, guys. Yah, malah dia terjatuh, guys. Yah, malah mati. Oke, kita coba ulang lagi, guys. Kita dorongnya. Oke, kita lihat nih. Yah, tetap jatuh ujung-ujungnya, guys. Kena pukul merah, guys. Hah, orang ini bukannya langsung lari, malah teriak ya. Oke, gue bakal bantu dengan garis seperti ini. Semoga aman dari paket-paketnya. Nice. Garisku lebih kuat ketimbang paketnya, guys. Sepertinya isi paketnya angin ya. Apa yang harus diselamatin dari ini? Bukankah dia lagi santai ya? Dia cosplay jadi Aladdin gitu, terbang ke atas. Tuh kalian lihat. Mungkin dia pengen nikmati cuma segini doang, tapi malah terbang ke atas gitu kali ya. Oke, gue bakal bikin seperti ini. Nah, jadi dia aman. Balonnya pecah ya. Disuruh bantu dia agar dia seimbang, guys. Aku coba garis seperti ini. Nah, ini garis kuda seimbang ya. Coba kita lihat. Garis belum kena aja dia jatuh, guys. Aku buat seperti ini. Apakah dia bakal seimbang? Kita lihat, guys. Oke, potnya jangan jatuh, guys. Tapi dia nggak jatuh. Yes. Kali ini kita bantu pemburu untuk mendapatkan babi ini, guys. Oke, kita tinggal diam aja kan bisa, kan? Ayo, lempar aja. Kok nggak mau dilempar, guys? Ya, apakah itu tombaknya keberatan ya? Gimana kalau kita bikin lope kayak gini, guys? Kita lihat, guys. Ya, pemburunya malah nyangkut. Ulang ya, aku bakal bikin lope lagi. Harusnya ini berhasil sih. Cia, nice. Pemburunya nembak babi sekarang ya. Semoga langgeng ya. Tempat ini katanya terlalu dingin, guys. Memang dingin, Bang Surya. Tolong buatin api dong. Ini api unggun nih. Ternyata kamu butuhnya perlindungan ya, bukan kehangatan. Bisakah kamu menyelamatkannya? Tinggal buat lingkaran aja, maka orangnya bakal selamat dari rudal dan dia juga tidak terjatuh ke bawah. Cara aku menyelamatkan orang ini, ku bakal bikin garis seperti ini, guys. Tidak terjatuh. Nah, kalian lihat, dia aman. Aku dibawa terbang balon. Bentar lagi talinya bakal putus. Tolong. Aku bakal bikin trampolin, guys, agar dia jatuhnya tidak sakit, guys ya, kalau jatuh ke tanah, guys. Dia bakal mantul-mantul nggak nih? Trampolinnya malah tenggelam sama orangnya juga. Oke, aku tahu sepertinya kita harus buat lingkaran, kita kurung bolanya, guys, sama orangnya juga seperti ini. Nah, maka dia bakal dibawa terbang bertemu alien itu ya. Jadi dia nggak perlu roket buat ke planet lain ya. Cara aku menyelamatkan orang ini dari bakso beranak, aku bakal garis seperti ini aja. Nah, garisku sangat kuat menahan bakso beranak itu. Mari bersulang, kawan. Ayo. Sepertinya kita lompat terlalu tinggi. Lain kali bersulang jangan sampai lompat ke jurang kayak gini dong, membahayakan diri banget. Yeay. Bertahan dulu ya teman-teman. Bertahan ya teman-teman, aku bakal angkat tanganku. Aduh bokongku gatal. Aduh, ada semut yang masuk ke telingaku. Aduh, hidungku gatal. Sabar dulu teman-teman, nanti dulu garuknya. Bentar lagi kita bakal kelar kok ini. Gak tahan lagi, Bang. Oke, kita harus selamatin mereka ini, guys, agar kita harus menyelamatkan mereka ini, guys, agar dia tampil. Wah, kita harus selamatin mereka nih, guys, agar mereka tampil sempurna ya di depan panggung ini. Oke, aku bakal bikin garis seperti ini, semoga mereka tidak jatuh ya, guys ya. Oke, apakah dengan begini gagal apa apakah berhasil dengan begini? Oke, syukurlah. Yes, untungnya berhasil. Selamat, kalian menang. Akhirnya aku bisa garuk pantatku.
Hah, akhirnya aku bisa garuk hidungku. Hah, akhirnya aku bisa garuk telingaku. Hah, akhirnya aku bisa garuk bokongku. Aduh, aku harus lewat mana ini? Aku dijaga dua orang. Badanku kecil, badan mereka besar banget lagi. Wah, aku harus bantu guys agar si tim... Wah, oke, kita bakal bantu dia, guys. Kita coba bikin seperti ini agar dia ke... Oke, aku bakal selamatin dia dengan bikin garis seperti ini agar dia tidak dijepit sama dua tim merah ini ya, guys ya. Nah, garisku kuat, tenang aja, bro. Terima kasih. Aduh, parah, men. Oke, aku bakal bantu dia nih, guys. Aku bakal bikin garis seperti ini agar dia tidak dijepit oleh dua tim merah ya, guys ya. Tenang aja, bro. Lihat kan, garisku kuat kan? Bertahan ya. Bentar, tanganku gatal banget. Ah, udah. Wah, aku selamatin dia nih, guys. Sebelum mereka... Wah, aku selamatin mereka nih, guys. Agar orang yang paling atas ini nggak terjatuh. Oke, gue bakal bikin garis seperti ini. Oke, dengan begini apakah berhasil? Orang tetap jatuh sih, tapi nggak jatuh ke tanah untungnya ya. Nah, tolong! Wah, orang ini mau di... Wah, orang ini... Wah, orang ini bakal jatuh ke lava. Oke, gue bakal bantu dia. Bakal bikin garis seperti ini. Semoga bisa membantunya ya, guys ya. Wah, dia malah kena ternyata, guys. Oke, kalau gitu. Ya, malah tetap kebakar dia, guys. Oke, kalau gitu gue bakal bikin angka 8 nih, guys ya. Shred, kayak gini. Abis itu gue bakal buat cantelan kecil di sini kayaknya. Oke, semoga ini, apakah ini berhasil? Nice, dia tidak kena lavanya, guys. Syukurlah ada kamu. Kalau enggak aku bakal jadi abu gosong. Bertahan ya teman-teman, aku bakal angkat tanganku. Aduh, bokongku gatal. Aduh, ada semut yang masuk ke telingaku. Aduh, hidungku gatal. Sabar dulu teman-teman, nanti dulu garuknya. Enggak tahan lagi, Bang. Kita harus selamatin mereka nih, guys, agar mereka tampil sempurna ya di depan panggung ini. Apakah berhasil dengan begini? Selamat, kalian menang. Aku dijaga dua orang. Aduh, aku harus lewat mana ini? Badanku kecil, badan mereka besar banget lagi. Oke, aku bakal bantu dia nih, guys. Aku bakal bikin garis seperti ini agar dia tidak dijepit oleh dua tim merah ya, guys ya. Tenang aja, bro. Wah, orang ini bakal jatuh ke lava. Oke, aku bakal bantu dia. Bakal bikin garis seperti ini. Semoga bisa membantunya ya, guys ya. Dia malah kena ternyata, guys. Oke, kalau gitu gue bakal bikin angka 8 nih, guys ya. Shred, kayak gini. Abis itu gue bakal buat cantelan kecil di sini. Apakah ini berhasil? Nice. Syukurlah ada kamu. Tolong, ada bangsa beranak. Nih, ku bantu kamu nih. Ku bakal bikin garis seperti ini. Maling, rasakan nih roket. Lari. Bleh, gak kena. Oke, ku bakal garis seperti ini agar malingnya terkena roket. Wah, Peko, tolong. Wah. Is, kasihan dia sampai kehilangan nyawanya. Oke, akan ku bantu dengan garis seperti ini. Yes, HP dan orangnya tidak jatuh ya. Tolong selamatkan aku. Ditabrak daun doang kau mati. Kayak gini aja sepertinya aman sih, kita lihat guys. Nah, dia nggak ketusuk daun lagi ya. Sayang, ayo kita sambungkan lope ini. Ya ampun, aku harus bantu orang pacaran nih, guys. Mereka kan udah punya kaki ya. Ayo sambungin aja sendiri. Gak bisa, aku butuh bantuan kamu. Rugi dong kalian punya kaki. Bakal bikin garis kayak gini aja lah biar ketutupan, guys. Ditendang dong sama ceweknya. Aku malah bikin mereka putus kayaknya nih, guys. Kita ulang lagi buat kayak gitu, guys. Oh, ditendang lagi. Kok berhasil? Ah, kenapa mesinnya nih? Wah, tolong. Wah, aku selamatin dia dengan bikin garis seperti ini agar dia nggak kena duri-duri, guys. Wah. Mana selamat? Coba aku bakal bantu dia dengan garis seperti ini, semoga dia selamat ya. Waduh, garisku mental. Au, yang bener dong garis. Coba coretan aja seperti ini, apakah dia bakal selamat atau kagak? Kita lihat aja dia semakin kedorong, tapi dia selamat. Nice. Aku mau berpesan kepada kalian. Janganlah menjadi penjahat. Kalau tidak, kalian bakal bernasib sama sepertiku. Lihat, aku digantung dan bakal dibunuh mati karena aku ketahuan mencuri celana dalam di jemuran tetangga. Selamat tinggal dunia.
Ah. Oh no, peti harta karunku isinya dia yang ambil. Di mana pencurinya nih? Oke, aku bakal bikin garis seperti ini untuk nyongkel dia, untuk ngeliatin senternya ke atas. Ya, kita lihat. Nah, kan ada di atas sana. Waduh, tamat riwayatku.